Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel KPMAT. Nah, seperti biasa kita akan lanjut lagi pembahasan uh, tentang soal TPS tahun 2022. Oke, okay? nah di soal nomor 17, di sini ada uh, soalnya dua bilangan dua 2 angka uh, dibentuk dari 12579 sehingga keempat angka pembentuk uh, kedua bilangan itu berbeda. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, okay? di sini ada empat pernyataan yang harus kita cek satu persatu kebenarannya. Nah pertama yang harus kita pahami dulu adalah maksud dari soalnya nih. Coba ada di perhatikan kalimat pertamanya dua bilangan dua angka. Nah berarti di sini ada dua buah bilangan yang tersusun dari dua buah angka. Jadi kalau kita coba susun ya kita coba susun dari angka ini maksudnya seperti ini. Misal satu dua gitu ya. Nah satu dua ini bisa berpasangan dengan eh 7 misalkan. Ya, tapi dia tidak boleh ada angka yang sama ya, seperti ini ya. 12 dan 57 kan tidak tidak ada angka yang sama. Nah, ini udah uh, dua buah bilangan ya dengan uh, kedua bilangan itu berbeda. Nah, jadi di sini penyusun angkanya berbeda, gitu ya. Uh, kemudian bisa juga misal uh, 59 atau 75 atau 95 atau 79 atau 97 dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pasangan-pasangannya. Jadi, 1, 2 atau 12 berpasangan dengan 57. 1, 2 atau 12 berpasangan dengan 59 dan seterusnya. Nah, ini maksud dari soal ini. ya. Nah, kemudian kita cek pernyataan pertama. Salah satu faktor dari bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan bilangan genap. Oke. Okay. Nah, di sini ada kalimat faktor. Jadi, harus kita paham dulu faktor itu apa. Nah, faktor itu adalah Uh, bilangan uh, yang dia kalau kita katakan sebagai pembagi terbesarnya gitu ya Atau pembaginya yang dia habis gitu ya Biasanya kalau di uh, level SD itu ada faktor persekutuan terbesar atau EPB Nah jadi faktor itu adalah pembagi atau suatu bilangan yang mampu membagi bilangan tersebut gitu Nah contoh misal kayak gini nih uh, Misal 10 faktornya berapa aja sih faktornya Nah faktornya itu bisa satu, bisa dua, bisa lima, dan bisa 10. Nah, ini disebut sebagai faktor. Kenapa? Karena 10 itu kalau kita bagi dengan satu itu sisanya nol bagi dua sisanya nol bagi lima sisanya nol bagi 10 sisanya nol Itu disebut faktor. Nah, kemudian kita lihat lagi, salah satu faktor dari bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan bilangan genap. Nah, di sini kan ada uh, salah satu faktor dari bilangan terbesar. Bilangan terbesar yang mungkin dibentuk. Jadi, kita akan coba bentuk bilangan terbesar di sini. Kira-kira bilangan terbesar yang bisa dibentuk berapa? Nah, kalau kita perhatikan angkanya, tentu bilangan terbesarnya itu adalah 97, ya. Jadi bilangan terbesar itu pasti 97, ya, karena kalimat di sini kan uh, salah satu faktor dari bilangan terbesar yang mungkin dibentuk, ya, bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan bilangan genap. Jadi faktornya itu bilangan genap dari bilangan terbesar yang mungkin dibentuk, gitu ya. Nah, jadi bilangan terbesar yang bisa dibentuk tentunya adalah 97. Nah, 97 itu bukan bilangan genap, gitu, tapi bilangan ganjil. Nah, tentunya faktor dari 97 itu adalah, uh, salah satunya adalah 1, kemudian 97, ya. Nah, karena uh, saya cuma ini aja faktornya, ya, karena dia bilangan ganjil. Nah, jadi faktor terbesarnya itu adalah bilangan ganjil, ya, atau bilangan itu sendiri, yaitu 97. Nah, dengan kata lain, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya pernyataan satu ini uh, belum tepat atau masih salah. Gitu ya, ini masih salah. Oke. Okay. Nah, kita cek lagi pernyataan kedua. Hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 kali 72. Oke okay ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tentunya kita harus kombinasikan bilangan-bilangan uh, ini sehingga terbentuk bilangan yang merupakan hasil perkalian terbesar. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah benar ya. Kenapa? Karena 90 kalau kita buat 97 misalkan, ya 97. Kali, tentunya bilangan berikutnya itu tidak mungkin yang memuat angka 9 dan 7 lagi. Pastinya bilangan tertingginya itu adalah 52. Nah, kalau kita bandingkan dari uh, sisi angka, uh, ini jelas 72 dan 57 jelas lebih besar ini. Walaupun ini lebih besar daripada ini, ya, tapi uh, ini cukup timpang ya, uh, selisihnya cukup besar, sangat besar sekali ya, antara 52 dengan 72 itu sekitar 20 poin. Nah, artinya hasil perkalian ini pasti lebih besar daripada hasil perkalian ini. Nah, kalau kita coba lagi susun bilangan-bilangan lain, ini tidak ada lagi yang lebih besar daripada bilangan ini yang merupakan hasil perkaliannya. Nah, jadi ini pernyataan yang benar ya, ini benar. Oke. Okay. Nah, jadi Adik-adik bisa coba aja ya, coba kali kalikan aja mana bilangan terbesar. Oke. Okay. Tapi jawabannya 95 x 72 itu adalah perkalian terbesar yang mungkin kita bisa bentuk, gitu ya. Nah, kemudian pernyataan ketiga terdapat lebih dari 24 pasangan bilangan yang yang mungkin dibentuk. Nah, kalau ini harus kita susun. Nah, di sini aja udah ada satu pasangan, dua pasangan, tiga pasangan, empat pasangan, lima pasangan, enam pasangan. Nah, di sini aja udah ada enam pasangan, gitu ya kan? Nah, kalau kita kombinasikan lagi, kita susun satu persatu, ya kita bisa buat seperti ini. Kemungkinan pertama itu misal 12, 57. Kemungkinan kedua 1259 berpasangan, kemudian kemungkinan ketiga 1279, kemungkinan keempat ya, ini Kak susun aja ya. 1275, kemungkinan kelima 1295, kemungkinan keenam 1297, kemungkinan ketujuh eh 1527, kemungkinan kedelapan itu 1529, kemudian kita Urut lagi, kemungkinan ke-9 itu bisa aja 15,79 ya kan? Kemungkinan ke-10 nya 15, 72 bisa aja lagi 15,92, kemudian 15,97, kemudian 17, 17.29. kemudian 17.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Oke. Nah, di sini aja udah ada 27 pasangan, ya kan? Nah, katanya di sini kan terdapat lebih dari 27 pasangan bilangan yang mungkin dibentuk. Terdapat lebih dari. Nah, artinya pernyataan ini benar ya. Kenapa? Karena di sini aja udah dapat 27, ya kan? Nah, kita masih bisa lanjut gitu ya. Nah, jadi ini pernyataan yang benar. Oke, jadi pernyataan tiga juga benar. Oke, nah kemudian kita lihat lagi pernyataan yang keempat. Selisih terkecil uh, kedua bilangan yang mungkin dibentuk ada delapan. Oke, nah delapan uh, itu bisa dibentuk dari pasangan dua lima dan tujuh belas. Ya, itu selisihnya delapan. Nah, tapi kita bisa juga uh, pasangkan antara dua lima dan sembilan uh, belas. Itu selisihnya enam. Nah, artinya. 8 itu bukan selisih terkecil karena masih ada yaitu 6 yaitu pasangan antara 25 dengan 19 ya kan. Nah, berarti pernyataan keempat juga salah di sini. Oke. Okay? Nah, berarti ada dua pernyataan yang benar yaitu pernyataan 2 dan pernyataan 3 sehingga kita bisa lihat choice-nya berarti jawabannya itu C ada dua pernyataan yang benar. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah C dua pernyataan yang benar. Oke. Okay? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena saya itu aja untuk penjelasan nomor 17 kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, okay, sekarang kita di soal nomor 18. Nah, coba dari perhatikan soalnya. Nah, di sini ada sebuah tabel yang menyatakan banyak kucing. Ini dia dari 0 kucing sampai 4 kucing. Kemudian ini banyak siswa kelas A dan kelas B. Ini adalah banyak siswa yang memiliki kucing di kelas A ini kelas B. Oke? Okay? Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi kita akan cek satu persatu informasi ini mana yang benar mana yang salah. Oke, okay. nah kita lihat dulu pernyataan satu. Median banyaknya kucing yang dimiliki siswa kelas A lebih kecil daripada siswa kelas B. Nah, oke okay, di sini ada kata median. Nah, sebelum kita membahas uh, atau menjawabnya kita pahami dulu apa sih arti dari median. Nah, jadi median itu adalah uh, nilai tengah. Nah, misal gini, ya. Misal kita punya data 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, nilai tengahnya berapa sih nilai tengahnya? Nilai tengahnya itu berarti berada di sini. Di antara 3 dan 4. Berarti 3 tambah 4, lagi 2. Ya, karena namanya nilai tengah pasti dibagi 2. Ya, jadi 7 per 2 sama dengan 3,5. Berarti mediannya 3,5. Nah, bagaimana kalau datanya seperti ini? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bagi 2 di sini 2 sin 2 berarti mediannya adalah 4 gitu ya. Nah, jadi kalau dia misalkan datanya um, genap seperti ini ya, genap. Ini kan 1 2 3 4, 4 data. Pasti dia di antaranya. Lalu kita bagi 2. Nah, hasilnya itu adalah mediannya. Ya, tapi dengan catatan um, median itu wajib diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Jadi diurutkan dulu baru dihitung mediannya. Nah, kalau datanya ganjil seperti ini, banyak datanya ganjil. Ini kan datanya 1 2 3 4 5. Uh, maka kita tinggal tinggal lihat aja eh, ini posisi tengahnya ya. Nah, di sini kan tadi tengahnya itu 4. Karena di sini sebelah sini ada dua data, sebelah sini ada dua data, maka uh, mediannya adalah 4. Gitu ya. Nah. Jadi simpelnya uh, kalau kita misalnya mau hitung median ya kita urutkan dulu atau hitung saja banyak datanya. Nah, misal ini tadi datanya uh, 5 ya. 5 bagi 2. Nah, berarti ini 5 bagi 2, 2,5. Nah, ini kan ganjil. Ya kan? Ganjil dia. Berarti kita genapin aja. Kalau ganjil kita genapin aja jadi 3. Data ketiga. Nah, ini dia data ketiga. Itu 4. Nah, tapi kalau misalkan dia genap seperti yang ini. Ya, seperti ini. Ini kan 4. Nah, 4. 4 bagi 2. Berarti 2. Nah, pasti posisinya ada di tengah-tengahnya atau di antaranya. Seperti ini. Nah, ini kan di antaranya nih. Ya, ini kan di antaranya. Oke, okay. nah jadi kalau dia ganjil, ya total data bagi dua sekian, ya pakai koma lima dia, lalu genapin aja, nah genapin aja ke atas, terus data ini adalah urutan data yang sebagai median, gitu ya. Nah, oke, okay. nah itu konsep median ini kita hapus dulu, karena kita mau coba jawab, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat eh, pernyataan pertama. Katanya median banyak kucing yang dimiliki siswa kelas A lebih kecil dari kelas B. Nah, ini kita coba urutkan dulu ya, coba urutkan dulu ya supaya lebih paham. Di sini ada kelas A, ada kelas B. Nah, kelas A itu kalau kita mau coba urutkan kelas A kan nol kucing ada 3 siswa. Ya, berarti kita bisa buat seperti ini, 0 0 0 3 siswa. Kemudian 1 kucing ada 6 siswa

Nah, kalau kita perhatikan jumlahnya ini semua, jumlah siswanya, ya. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 8, 27. Tambah 4, 31. Nah, ini ganjil ya, 31. Nah, berarti posisi mediannya itu 31 bagi 2 hasilnya adalah 15,5. Nah, ini kita genapin data ke-16. Nah, kalau kita hitung data ke-16, ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini dia. Inilah sebagai mediannya. Jadi mediannya itu adalah 2. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa juga tanpa mengurutkan seperti ini untuk menentukan mediannya. Nah, tadi kan 31 bagi 2, 15,5. Yang artinya data ke-16. Kita hitung aja di sini. 3 tambah 6, 9. Ya, 9 ya. 9 belum sampai 16. Berarti tambahin lagi. 9 tambah 10. Ya, 19. Nah, artinya posisi mediannya di sini. Berarti mediannya 2. Gitu ya. Nah, tapi di sini kenapa kak buat? Supaya lebih jelas ya. Kak urutkan seperti ini supaya lebih jelas bagaimana menghitung mediannya. Sekarang yang B. Ya, yang B juga kita buat sama. untuk nol kucing ada ada 4 ya ada 4

Siswa, gitu ya Nah, sekarang kita jumlahkan ini Kita jumlahkan dulu Berarti di sini totalnya adalah uh, 4 tambah 12, 16 16 tambah 7, 23 23 tambah 9, 32 Nah, berarti ini 32, ini genap ya Kalau yang tadi ganjil ini genap Nah, berarti di sini uh, 32 bagi 2, 16 Berarti ini uh, posisinya Berada di antara nanti, karena dia genap Nah 16 data ke 16 kalau kita hitung di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Nah posisinya berada di sini mediannya Di antara uh, 1 dan 2 berarti 1 tambah 2 bagi 2 Yaitu 3 per 2 sama dengan 1,5 mediannya Nah kalau kita hitung dari tabelnya aja Ya, ini kan 16 tadi ya, nah, 12, eh sorry, 4 tambah 12 16, nah 16, karena dia tepat di sini 16nya, berarti dia masuk ke bagian eh, 2 ya, ke bagian 2, nah berarti di antara 1 dan 2 ya, karena ini masih tepat 16, ingat ya, kalau dia genap kan berarti di antaranya seperti ini, di antaranya ini kan di antara 1 dan 2, nah berarti 1 tambah 2, 3 bagi 2, 1,5, nah seperti ini dia. Ya, kalau kita lihat dari tabelnya tadi, kalau kalau misalkan Adik, -adik malas uh, membuat seperti ini, gitu ya. Nah, jadi kita lihat pernyataannya, median banyaknya kucing yang dimiliki siswa kelas A lebih kecil daripada kelas B. Nah, kelas A nilai mediannya 2, kelas B nilai mediannya 1,5. Artinya pernyataan ini uh, jelas salah. Kenapa? Karena median A lebih besar daripada median B, gitu ya. Median A 2, median B 1,5. Berarti pernyataannya salah. Oke, kita centang salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Modus banyaknya kucing dari data gabungan sama dengan 3. Nah, modus, modus itu apa? Modus itu nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Itu arti dari modus, gitu ya. Nah, di sini ada kata data gabungan. Data gabungan itu berarti kelas A kelas B, gitu ya. Nah, ini kita jumlahin aja. 0 kucing, kelas A ada 3, kelas B ada 4, berarti totalnya berapa? 7, ya kan? Kita buat di sebelah sini. Nah, jadi kita tambahin aja ini 18, ini 17, ini 17, dan ini 4, gitu ya? Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti modusnya itu ada di 18, di mana banyak kucing itu satu. Nah, sementara kalimatnya di sini modus banyaknya kucing dari data gabungan sama dengan 3, dia sebut di sini. Padahal modusnya itu ada di 18 di mana banyak kucingnya satu. Berarti pernyataan 2 juga salah gitu ya. Nah kemudian pernyataan 3. Jumlah kucing yang dimiliki siswa kelas B lebih besar daripada kelas A. Nah ini jumlah kucing ya bukan jumlah siswa. Oke kita cek nih. kelas A kucingnya untuk yang 0 itu ada 3. Berarti 0 kali 3 kita kalikan aja menghitung banyak kucingnya. Jadi ini ada 0. Jadi 1 kali 6, 6. 2 kali 10, 20 kucing. Berarti 3 kali 8, 24 kucing. Kemudian 4 kali 4, 16 kucing. Kita jumlahkan. Berarti totalnya 24 tambah 6, 30. Tambah 2, 50. Uh, ya, 50 tambah 16, 66 kucing. Kemudian untuk kelas B. a uh, ini 0 kali 4, berarti 0. 0

Uh, jelas ya yep. jumlah kucing yang dimiliki siswa kelas B katanya di sini kan lebih besar nah ternyata kelas A lebih besar yaitu 66 kucing kelas B 53 kucing berarti pernyataan ketiga juga salah okay, ya nah kemudian uh, pernyataan keempat median nah ini median lagi artinya sama nih ya cara menjawabnya median banyaknya kucing yang dimiliki siswa dari data gabungan sama dengan satu. Nah, ini dari data gabungan. Artinya, ini tadi kita gabung dengan ini. Nah, di sini uh, kalau kita mengurutkan ya bisa tapi lumayan panjang ya karena di sini ada uh, 31 data, ini ada 32 data, totalnya berarti 63 data. Ya. Nah, jadi kita kita jumlahin aja supaya gampang, ya. Berarti kan ada kelas A ada 31, kelas B itu ada 32, totalnya berarti ini 3 63 data. Ya. 63 data. Nah, kalau kita cari media ini kita bagi 2. Ya, bagi 2. Ini hasilnya berarti 63 bagi 2 berarti 31,5. Artinya ini karena datanya ganjil ya, 63 kan ganjil ya. Berarti ini data ke-32. Nah, data ke-32 itu adalah sebagai mediannya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, caranya kita hitung saja di sini. Ya, untuk A kan ada 3 nih yang 0. B ada 4 ya, ada 4 ya. Nah, ini kita jumlahin aja ya yang 0 ada 3 yang 4 ada sorry yang 0 di sini ada 3 yang yang 0 di sini ada 4 berarti totalnya ada 7 nah jadi kalau kita lihat dari tabel yang 0 itu ada 7 ada 7 siswa ya kan berarti kalau kita buat di sini yang 0 ada 7 yang 1 ada 18 yaitu didapat dari 6 tambah 12 kemudian yang 2 itu ada 17 yang 3 itu ada 17, yang 4 itu ada 4 ya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan ini tambah ini masih 15, sorry 25, 25 tambah 17 ya. 25 tambah 17 itu 12, 1 ya. 42 ya, berarti datanya itu terletak di sini nih. Ya median itu terletak di sini, di mana posisinya itu nilainya dua. Nah jadi kan kenapa kan ini kan tadi 32, artinya urutan ke 32, 7 ya tambah 18 masih 25 masih urutan ke 25, ya kan? 25 tambah 17 itu dampak 42, artinya posisi median itu ada di sini, posisi mediannya ada di sini, di mana nilainya dua. Nah katanya di soal pernyataannya median yang banyak kucing yang dimiliki siswa dari data gabungan sama dengan satu. Harusnya e, jawabannya dua, ya kan? Nah, berarti pernyataan 4 juga salah, gitu ya. Nah, jadi pernyataan 4 salah. Kalau kita lihat dari pernyataan 1, 2, 3, 4, semua salah. Artinya, dari keempat pernyataan ini tidak ada yang benar. Nah, kalimat pertanyaannya apa? Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Artinya tidak ada yang benar. Artinya nol pernyataan yang benar. Berarti jawabannya yang tepat adalah e, A, ya. nol pernyataan yang benar. Oke, okay, bisa dipahami. Nah, oke okay, karena saya itu aja cara ngejawab nomor 18, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, okay, sekarang kita di soal nomor 18. Nah, coba dari diperhatikan. perhatikan di sini ada uh, sebuah bangun, bangun ruang yang terdiri dari sebuah balok yaitu ABCD EFGH dan sebuah limas yaitu TEFGH. Pertanyaannya adalah berapa volume limas TEFGH? Berarti kita harus cari berapa volume ini ya yang di atas ini. Oke, kemudian ada 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 argumen di sini. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi ada pernyataan 1 e, yaitu volume balok 1000, balok yang ini yang bawah ya. Kemudian ada AB, panjang sisi AB, BC, ET, FT, GT dan HT itu 10. Nah, jadi Uh, kita harus cek satu persatu apakah pernyataan satu ini benar, pernyataan dua ini benar, benar-benar cukup untuk menentukan volume limasnya. Nah, jadi pertama adalah uh, bagaimana menghitung volume limas. Oke. Okay? Nah, volume limas, uh, volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas, ya, kali dengan tinggi, ya, tinggi, tinggi dari limas. Oke. Okay? Nah, ini adalah volume dari limas. Nah, kalau kita perhatikan sini, untuk pernyataan pertama, kita cek volume balok ABCDFGH. Oke, ini adalah balok. Berarti, kalau balok itu punya sisi panjang, ya, kemudian lebar dan tinggi. Nah, dikatakan volume baloknya yaitu 1000 Nah, artinya, kalau kita hanya mengetahui volumenya saja, ya, hanya mengetahui volume saja, otomatis kita belum bisa menentukan berapa luas alas ya dari uh, limas ya? Kenapa? Karena kan luas alas dari limas ini kan adalah uh, sisi bagian atas dari si balok ya, sisi bagian atas. Kemudian tingginya juga kita belum tahu di sini. Nah jadi dengan kata lain kalau hanya volume balok diketahui, ini tidak bisa menentukan berapa volume limasnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan luas alas dari si limas yang merupakan bagian atas dari si balok, kemudian tinggi dari si limas juga kita nggak bisa tentukan. Nah, kecuali tadi kita uh, tahu berapa panjangnya, lebarnya, tingginya. Jadi kalau hanya berdasarkan volumenya aja, ya dimana panjang, lebar, tingginya tidak diketahui, kita tidak bisa tentukan luas alas dan tinggi dari silimas yang dibutuhkan untuk menghitung volumenya, gitu ya. Nah, jadi uh, pernyataan satu ini tidak cukup, ya tidak cukup. Oke, jadi ini tidak cukup. Kemudian kalau kita lihat pernyataan kedua. Nah, di sini AB yaitu AB nih, Kemudian BC ya, panjangnya 10 nih AB 10. Berarti ini 10 kita tulis. Kemudian BC, BC berarti 10. Ini 10. Kemudian ET eh IT berarti nih ya, IT 10. Kemudian FT Uh, FT ini dia 10 kemudian GT GT 10 kemudian HT HT 10 Oke okay. kalau kita perhatikan dengan panjang sisi seperti ini panjang rusuk seperti ini ya perhatikan ini uh, ini menjadi uh, ukurannya di sini alasnya ini berbentuk persegi berarti ya otomatis ini juga akan berbentuk persegi alas dari si limas juga akan berbentuk persegi otomatis ini panjangnya juga 10 ya lebarnya ini juga 10 ya Nah dari sini kalau kita perhatikan kalau kita mau menghitung volume limasnya ini udah cukup ya cukup untuk menghitung volume limasnya kenapa karena dari sini kita udah bisa menghitung uh, luas alas ya berarti luas alasnya 10 kali 10 100 ya berarti luas alasnya dapat dicari yaitu uh, 100 karena 10 kali 10 ikan berbentuk persegi berarti sisi kali sisi. Berarti ini 10 kali 10 100. Nah, tinggal tingginya. Tingginya dapat dicari dengan menggunakan Pythagoras. Nah, ya bagaimana cara mencari tingginya? Kita tarik garis kemari, ya, di tengah-tengahnya seperti ini, kemudian tarik kemari dan tarik kemari. Nanti dengan Pythagoras ini dapat dicari, ya. Dengan Pythagoras tinggi ini dapat dicari gitu ya. Nah, karena ini kemari otomatis ini e, jadi 5, panjangnya setengahnya, ya kan? Nah, dengan yang ini untuk yang ini kita cari dengan Pythagoras dengan memanfaatkan segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini. Nah, nanti dapat sisi ini, dapat sisi yang ini, kemudian Pythagoras kasih sekali lagi untuk mencari tingginya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau pernyataan dua ini cukup untuk menentukan berapa volume sinimas. Jadi ini cukup, gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, eh, jawaban yang tepat untuk eh, soal ini adalah pernyataan dua saja cukup gitu ya. Nah kalau pernyataan satu saja cukup ini salah ya karena nggak cukup. Pernyataan dua saja cukup ya benar. Pernyataan satu dan dua tidak cukup salah ya karena pernyataan dua cukup. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Oke berarti ini salah juga ya karena ini tidak cukup. Kemudian pernyataan satu saja cukup dan pernyataan dua saja cukup tidak juga ini ini masih salah ya karena pernyataan satu tidak cukup. Nah artinya di sini uh, jawaban yang tepat itu adalah B, pernyataan dua saja cukup. Oke, bisa dipahami penjelasannya. Nah, jadi sebenarnya di sini uh, yang terpenting adalah bukan kita menentukan berapa volume limasnya, berapa ukurannya, tapi yang terpenting dalam analisa kecukupan data, karena soal ini adalah termasuk soal analisa kecukupan data uh, adalah alur untuk menentukan jawabannya. Nah, di sini kan kak tidak tidak sampai menentukan berapa volume limasnya, ya kan? Tapi yang terpenting adalah kita bisa menentukan alurnya. Jadi bagaimana mencari luasnya, bagaimana mencari tingginya. Nah, ketika kita bisa menentukan alurnya, di mana data-datanya itu cukup untuk menentukan alurnya tadi untuk mencari luasnya, mencari tingginya, maka ya kita tidak perlu harus sampai menentukan berapa volume limas tersebut yang sesungguhnya gitu ya. Yang terpenting ada alurnya bisa ditemukan. Oke. Okay? Nah, bisa dijelas bisa dipahami penjelasan tadi, Kak? Oke, terasa itu aja untuk penjelasan nomor 19. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 20. Ini adalah soal terakhir kita untuk uh, subbab TPS tentang kuantitatif ya, kemampuan kuantitatif. Oke, langsung aja kita lihat soalnya. Nah, di sini apakah sistem persamaan linear x kurang B sama dengan 6, kemudian 2x kurang 2 b sama dengan 8 memiliki solusi x dan y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di mana pernyataan 1 A sama dengan B. Kemudian pernyataan 2 A kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah coba adik-adik perhatikan persamaan duanya di sini Ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 2 ya. Sehingga ini menjadi X kurang BY sama dengan 4 ya. Kemudian kita coba eliminasi. Kita eliminasi aja. Ya jadi AX kurang BY sama dengan 6 x kurang by sama dengan 4 gitu ya kita hilangkan variabel by nya ya nah ini habis tinggal ax kurang x sama dengan 2 nah coba adik-adik perhatikan di sini uh, di sini ada dua variabel yaitu a dan x sehingga ini kita tidak bisa tentukan nilai x nya langsung gitu ya karena dalam sebuah persamaan jika persamaannya itu tunggal untuk menentukan variabelnya itu tidak bisa uh, sekali dua Gus, uh, sekaligus gitu ya, dua sekaligus itu nggak bisa langsung kita tentukan jawabannya gitu ya. Nah, di sini coba adik-adik perhatikan pernyataan satunya, pernyataan satu kan A sama dengan B. Nah, ini kalau kita ganti jadi B, itu juga tetap menghasilkan dua variabel dia, yaitu ada B dan X ya kan? Artinya, adik-adik tidak bisa tentukan berapa nilai X-nya gitu ya. Nah, jadi pernyataan satu tidak cukup gitu ya ini tidak cukup. Oke. Okay. Nah, kita lihat pernyataan kedua. Pernyataan kedua kan tertulis yaitu A kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita bisa buat ini A kurang 1 sama dengan 0. Berarti A kuadrat sama dengan 1. A sama dengan akar 1. A nya adalah 1 plus minus gitu ya. Bisa dia min 1, bisa satu uh, 1 gitu ya. Nah, uh, coba kalau misalkan kita cek dengan uh, Persamaan 2 Ya persamaan 2 ini Atau pernyataan 2 ini Nah kalau misal kita ambil A nya min 1 Kira-kira kita bisa tentukan X nya apa enggak Gitu ya Nah kalau A sama dengan min 1 Kita substitusikan ke mari ya Nah berarti Min X ya Karena A nya kita ganti dengan min 1 Kurang X sama dengan 2 Jadi min 2 X sama dengan 2 X sama dengan 2 per min 2 sama dengan min 1 Nah di sini kita bisa temukan nilai x-nya, gitu ya. Nah, artinya persamaan dua ini atau pernyataan dua ini mampu menentukan nilai x-nya. Kira-kira apakah mampu juga menentukan nilai y-nya? Nah, kita bisa substitusikan untuk mencari nilainya kemari boleh, ya kan? E, ataupun ke persamaan satu boleh. Oke. Nah, kita coba lihat. E, misal ke persamaan satu dulu, gitu ya persamaan satu tertulis ya yaitu ax kurang by sama dengan 6. Nah, kita punya nilai a nya tadi min 1, jadi min 1, x nya juga min 1, kurang by ya sama dengan 6, sehingga 1 kurang by sama dengan 6, min by sama dengan 6, uh, dikurang 1, min by sama dengan 5. Nah, di sini adik-adik juga menemukan dua variabel yaitu b dan y. Nah, di mana kita belum bisa menentukan nilai Y-nya kalau B-nya belum ketemu. Nah, tadi kita uh, ambil nilai A-nya min 1 ya. Nah, kalau nilai a nya pun 1 ya otomatis juga belum bisa kita ketemukan nilai Y-nya juga gitu ya. Nah, artinya di sini kalau pernyataan 2 saja mampu menentukan nilai X-nya tapi tidak mampu menentukan nilai Y-nya. Nah, jadi sementara kan kita harus bisa menentukan nilai X dan Y-nya di sini kan. Nah, jadi pernyataan dua juga belum cukup ya. Karena hanya bisa menemukan hanya nilai X-nya saja. Nilai Y-nya nggak ketemu. Nah, kalau kita kombinasikan pernyataan satu dan dua, kira-kira mampu nggak menemukan jawabannya? Nah, di sini kan tertulis pernyataan satu A sama dengan B. Nah, kalau A sama dengan B, tadi kan A-nya min 1, ya kan? Nah, kalau kalau A sama dengan B, di mana tadi A-nya adalah min 1, berarti B-nya juga min satu gitu kan, nah otomatis kita bisa substitusi kemari ya kita substitusi jadi min min 1 ya y sama dengan lima berarti ini y sama dengan lima. Nah kita bisa temukan uh, nilai dari y nya ya ketika kita kombinasikan pernyataan 1 dan pernyataan dua. Oke, okay? nah jadi uh, kalau kita lihat choice nya di sini pernyataan satu saja tidak cukup, uh, sorry pernyataan satu saja cukup ini salah, pernyataan dua saja cukup E, juga belum tepat karena tadi hanya mampu menentukan nilai x ya tanpa mampu menentukan nilai y. Kemudian pernyataan 1 dan 2 tidak cukup juga salah karena bisa ya tadi pernyataan 1 dan 2 kalau kita kombinasi bisa menemukan x dan y-nya. E, kalau yang D dua pernyataan bersama-sama cukup tetapi satu pernyataan satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, ini jelas jawabannya kenapa? Karena kita harus mengkombinasikan antara pernyataan 1 dan 2 untuk menentukan x dan y-nya. Kemudian Pernyataan satu saja cukup dan pernyataan dua saja cukup ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah uh, D ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup, gitu ya untuk menentukannya. Oke. Okay. Uh, jadi tadi di sini kan kita pakai a min satu. Ya kalau mau pakai satu juga boleh dicoba ya. Jadi boleh coba. Tapi uh, kalau satu saja, kalau a min satu aja udah bisa, berarti sudah cukuplah untuk menjawab. Uh, pertanyaan ini gitu ya. Nah, karena saya itu aja uh, untuk ngejawab soal kita kali ini, semoga bisa dipahami penjelasannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita coba diskusikan bersama. Oke ya, jangan lupa uh, like dan subscribe channel kami, mat agar terus berkembang dan terus update soal-soal terbaru, baik itu soal TPS ataupun soal-soal yang lainnya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.